Hai Farah, tolong share. Nak tekan butang share pun tak tahu kat mana ni. Boleh dengar tak? Siapa tu? Su, share kat orang lain juga, Su. Boleh dengar tak? Alhamdulillah. Kita tunggulah sikit, bagi ramai sikit orang masuk sebelum kita mula nak sharing pasal produk house kosmetik. Hai Kak Salina. Okey. Kita tunggu ramai sikit lah. Seminit ke, 2 minit ke, baru kita start sharing. Dah masak ke belum tu? Ke baru bangun tidur? Okay, tak apalah, kita start dululah. Nanti kawan-kawan masuklah, nanti kita share. Farah, tolong share dalam grup. Grup Telegram, tolong share. Hai Aziz. Okey, hari ni saya nak sharing pasal produk house kosmetik untuk set kulit berminyak dan kulit berjerawat. Dua ni, dua item je ni. Tapi item dia best-best tau. Siapa kulit berminyak? Cuba like banyak-banyak sikit. Nak tahu juga siapa yang ada kulit berminyak tu. Yang ada jerawat ke? Hai Aziz. Thank you join. Saya dah pakai produk ni, set ni lah, dua set ni dalam sebulan lebih, dekat 2 bulan lah. Sebab best sangat. Tu yang rasa nak sharing dengan semua orang. Rasa patut bagi tahu kat semua orang yang produk ni memang best sangat. Kalau korang tak pernah try, patut try.
yang jenis berminyak, kulit berminyak dan kulit berjerawat atau eczema ke, anak-anak eczema ke, kulit gatal-gatal ke. Memang best sangat tau. Hai Ida. Okey, kita masuk eh. Kita cerita pasal Super Sensitive Beauty Soap ni. Siapa pernah guna? Angkat tangan siapa pernah guna Super Sensitive Beauty Soap ataupun tak tahu sabun ni sabun biasa ke sabun luar biasa ke. Hai Ayun. Ini sabun pencuci muka. Tapi best dia bukan setakat cuci muka. Dia head to toe. Dari rambut sampai kaki. Ha, best kan? Untuk pakai sabun ni dalam 2 atau 3 kali sehari je. Tak payah banyak kali lah. Pagi, tengah hari, petang. Kalau duduk rumah tengah hari tu tak pakai pun tak apa. Tapi kalau rasa kulit tak selesa kan sebab duk masak lah itu ini kan kemas rumah berpeluh. Ha, boleh je nak pakai tengah hari. Hai Nurul. Thank you. Lepas kita nak cerita pasal bahan yang ada dalam beauty soap ni. Dia ada shea butter, argan oil, St. John oil, tea tree oil, avocado oil dan apa lagi satu eh? Spain green wax. Buat skrip pun. Bermasalah. Sabun ni bila campur 6 bahan tadi kan, St. John oil, tea tree oil tu, argan oil semua tu, jadilah sabun ni. Sabun ni best sangat kalau guna untuk kalau kulit kita sensitif, berjerawat, jerawat batu ke, breakout ke. Kalau ada anak-anak eczema ke, kan sakit kan kalau eczema tu sampai berdarah-darah, kesiannya kan. Ida, tak hidung gatal mesti best kan, mesti bersih sangat rasa kan. Hai Kak Farah. Hai Mak. Betul tu Nurul. Lepas tu bila kita cuci muka, kita rasa bersih sangat. Bila sebab bahan-bahan yang ada dalam ni, dia akan buat muka pori-pori kulit muka kita makin mengecil. Bila mengecil, kuranglah kulit kita berminyak. Betul tak? Bila dah kurang berminyak tu, kuranglah berjerawat. Bila dah kurang berjerawat, makin cantiklah kulit kan. Siapa tak suka cantik kan? Bukan Farah, kulit akak ada jerawat lagi tapi tak berapa licin lagi baru guna. Akak guna dalam sebulan lebih baru. Tapi kena konsisten gunalah baru nampak hasil dia. Kalau hari ni guna, esok tak guna, esok 2-3 hari guna, memang tak nampak lah kan. Kira sebelum ni adalah setiap kali kan, setiap bulan kan, biasalah perempuan ABC. Hai Liana. Mesti ada jerawat tu, jerawat naik, jerawat hormon orang panggil kan. Mulalah naik satu, dua kat muka tu, habislah kan. Tapi kalau kita pakai sabun ni secara konsisten, insyaAllah jerawat tu takut nak naik.
Kan? Best sangat sebab bahan-bahan dalam dia semua natural. Semula jadi. Itu yang buat dia rasa best sangat bila pakai. Hai. Hai Kila. Bila kita dah pakai, dah apa, dah elok kan? Rasa seronok sangat bila pakai benda ni. Jerawat pun dah kurang, kulit pun dah cantik. Bila rasa nak share kat semua orang kebaikan sabun ni. Memang seronok sangat. Lepas tu kita kalau setakat kulit, kalau kulit sensitif tu macam eczema, gatal-gatal, kalau chicken pox pun, kalau anak tengah ada chicken pox pun sesuai tau. Kan anak kulit kulit anak tu gatal-gatal kan, meremang macam miang-miang kan, ha, elok pakai sabun ni. Memang cepat hilang gatal-gatal dia pun, cepatlah sembuh tau. Memang best sangat. Bila, kalau anak-anak ni kalau kulit dia gatal-gatal, dia suka garu, lepas tu jadi berkudis, jadi ambil masa sikit lah. Tapi kalau kita konsisten pakai, insyaAllah setiap hari ada baiknya. Setiap hari memang baik. Kalau kita kena yakin lah, kita tawakal, kita yakin sabun ni memang membantu. Okay, kita tengok ciri-ciri sabun ni pula. Dia tak berbuih tau. Kita kena gosok lama-lama, keluarkan buih, baru kita cuci muka. Cuci muka dua tiga kali sehari lah kan. Kalau anak-anak tu ada keradangan kulit-kulit kering tu, mungkin kalau baby 6 bulan ke atas ya baru boleh guna tau. Kalau baby sangat, takut dia dia tak apa, rasa tak selesa pula sabun ni kan. Ataupun kita boleh, kita kocak-kocak sabun ni dalam air, kita jadikan dia air sabun, baru kita sapu, apa, basuh kulit baby, anak kita tu, yang baby tu, dengan sabun ni. Lepas tu kita bilas dengan air bersih. InsyaAllah dia membantu meredakan eczema. Sabun ni tak ada pengawet, tak ada pewangi dan tak mudah lembik. Kalau kita letak sabun ni dalam bekas yang berisi air lah kan, ialah kita nak letak sabun ni kan, ikutlah tiba-tiba ada air kan masa kita mandi tu. Lepas tu esoknya kita nak pakai, still keras macam tu juga. Tak adalah lembik-lembik macam sabun biasa yang kita guna tu, macam ada lendir-lendir sabun tu kan. Ni tak ada, ni keras, memang jimat. Jadi satu buku sabun besar ni, besar tapak tangan ni, boleh kalau setakat muka tu boleh dalam 3-4 bulan pakai tau. Memang jimat. Best tak? Rasa nak guna tak sabun ni? Okey. Kita dah cakap pasal sabun, kita cakap pasal gel moisturizer house cosmetic. Yang ni untuk melembapkan kulit. Dah kita cuci muka, kita pakai pelembap pula. Yang ni khas untuk kulit berminyak dan berjerawat. Siapa pernah pakai? Blood Orange
Brightening Gel Moisturizer. Wah, banyaknya love. Siapa tahu macam mana nak cari pelembut, pelembab kulit yang khas untuk minyak, kulit berminyak. Siapa tahu macam mana nak cari produk tu. Kalau kulit kita berminyak, kalau kita nak cari pelembab, kita kena cari yang water based, berasaskan air dan berbentuk gel. Berbentuk gel ni, kalau kita salah pilih pelembab, makin teruk kulit kita akan jadi, makin kuat keluar minyak dari kulit kita dan makin teruklah kulit kita berjerawat. Yang selain dua perkara tu, kita kena ada lagi dua perkara yang penting yang mesti wajib ada dalam pelembab untuk kulit berminyak, iaitu salicylic acid. Bahan ni guna untuk melembutkan kulit dan mengetatkan liang roma. Bila kita pakai pelembab jenis gel water base, jadi kulit kita akan jadi lembut dan mengetatkan liang roma. Bila liang roma, liang roma, bila dah mengecil, dah tentulah kulit kita kurang berminyak. Bila kurang berminyak, kulit kulit muka kita akan lagi bersih, sihat dan cantik. Hai Bib. Hai Akma. Dan lagi satu bahan yang penting dalam gel moisturizer untuk kulit berminyak ni, iaitu sodium hyaluronate. Nak panggil pun tak tahu nak cakap macam mana kan. Yang ni untuk menguatkan skin barrier. Sodium ni, dia tugas dia untuk menguatkan skin barrier. Lapisan kulit kita yang paling terdedah ni, kalau kita tak pakai pelembab, dia akan menyebabkan kulit kita berkering dan akan berminyak. Jadi dia jadi kulit kita jadi kasar. Jadi yang paling penting, empat perkara tu mesti ada tau dalam pelembab untuk kulit berminyak, iaitu water base, jenis gel, salicylic acid dan sodium hyaluronate. Hai Gil. Hai. Untuk gel moisturizer ni, tu Puan Ima Jalil yang buat ni. Founder dia, founder gel moisturizer ni, ditambah lagi, dah ada empat perkara yang basic, ditambah lagi, dijadikan gel moisturizer ni hebat sangat untuk kulit yang berminyak macam kulit kita ni lah kan. Ada blood orange dan sebo clear MP. Dua bahan ni kalau kita memang kawan rapat lah untuk hasilkan result yang best sangat. Ada antioksidan untuk mengawal melawan radikal bebas, pencemaran, asap, UV, semua tu kan. Hai Mina. Bila dia Waalaikumsalam Mai. Thank you. Blush orange ni, dia beri kulit kita jadi makin cerah, dua kali ganda cerah
daripada biasa. Jadi kalau kulit korang tu bertumpuk-tumpuk, tak rata, sekejap putih, sekejap hitam, sekejap ada parut. Jadi dengan adanya blotch orange dengan sebo clear MP dalam ni, dia akan bagi kulit kita sekata balik. Kalau cerah, makin cerah. Kalau hitam manis tu dia cerah lah lagi sikit kan, dia bagi dia up lah, cerah kan. Dah tentu korang suka kan kulit cerah-cerah ni, siapa tak suka kan. Hai Emma. Lepas tu dia menegangkan kulit, jadi kulit kita makin awet muda. Garis-garis halus kat sini dia akan kurangkan. Kalau kita pakai konsisten, kita boleh nampak tahu perbezaan dia. Saya baru pakai dalam 2 bulan jugalah. Jadi nak tengok result dia, kita kena tunggu lama lah. Sebab kalau produk yang elok, yang betul-betul bukan timbang kilo, dia akan ambil masa sikit lah untuk baik. Dia taklah result 5 hari dah cerah yang putih-putih mayat lah itulah ini kan. Hai Visa. Kalau kita nak putih, kita ambil je lah ni gel moisturizer, semua ada. Untuk kulit berminyak, untuk kecilkan liang, apa, pori, untuk kecutkan jerawat, untuk kurangkan kedut-kedut, garis-garis halus kat muka tu, untuk cantik, untuk cerah, elok sangatlah gel moisturizer. Yang ni untuk kulit berminyak je. Kalau untuk kulit kering ke apa ke, nanti kita cerita lain lah pula kan. Cerita tepi, WhatsApp tepi kan. Dalam ni juga ada royal jelly tau, untuk boost collagen. Kulit kita toing-toing jadi cantik, bertambah cantik kan, bertambah muda. Lepas tu ada ekstrak akar bengkuang untuk bagi kita kulit cerah sekata. Olive oil dan vitamin A untuk antioksidan. Elok tau semua-semua bahan dalam gel moisturizer House Cosmetic ni. Dia membantu kulit kita untuk jadi yang lebih sihat dan cantik. Yang bestnya, kalau kita apply benda ni, apa, gel ni, kita tengok sikit isi dalamnya. Dia nak habis, tinggal sikit, nanti kena top up lah. Dia gel tau, dia tak melekit. Dia letak kat kulit, terus meresap. Dia terus meresap dalam kulit. Lepas sejuk je rasa kulit tu. Sebab dia water based kan, memang best. Okey. Kalau dah cerita dah pasal dua produk ni, nak habis dah ni. Tak nak sembang lama-lama. Lepas tu nak masak pula, kan? Kita cerita pasal harga dia pula, kan? Kalau nak beli combo boleh, dua ni, ataupun nak beli berasingan pun boleh. Cuma kalau berasingan tu, dia efek dia lambat sikit lah untuk skin kan. Kalau beli combo ni, dia double result, dia double kesan, dia double. Okay, kalau satu set 130 je. Satu set ni kalau untuk skin muka je boleh dalam 2-3 bulan juga. Tapi untuk sabun ni lebih lagi tau, kalau untuk muka je. Dia tahan lama sikit lah, kalau setakat muka dalam 3-4 bulan. So jimat kan. Daripada kita beli produk yang
tak tentu hala, timbang kilo tu, baik kita beli produk yang sure ada kelulusan KKM, diiktiraf oleh JAKIM, dan tentu bahannya pun natural, semula jadi, daripada kita duk beli. Kita tengok orang cantik, kita beli. Kita tengok orang tu, wow, lawanya kulit dia. Padahal produk tu timbang kilo. Jus memang rugilah. Kita beli murah pun, kita beli mahal pun benda tu, kalau dia tak memberi manfaat pada kita, akan dah rugi dah duit tu. Baik kita beli yang ni je. Dah sure dah berkesannya, insyaAllah. Kan? Okey, kalau nak beli asing, sabun ni saja RM55. Ha, mak-mak yang eczema tu, anak-anak dia yang eczema tu ada kulit kering, kulit merekah, kadang-kadang gatal-gatal, garu-garu, chicken pox. Ha, elok. Ni elok sangat ni sabun ni. Lepas tu kita top up pula dengan gel ni untuk kulit muka. Ha, gel ni saja harga dia RM79. Okey. Kena pakai konsisten tau. Kalau tak konsisten, tak tahulah result dia macam mana. Ha. Hai. Okey, nak habis dah ni rasanya. Kalau ada tak soalan nak tanya? Boleh, boleh fahamkan macam mana tu? Kalau segan nak tanya dalam ni, kita WhatsApp tepi lah ya. Okey, lagipun lepas ni nak masak lah itu ini kan. Ha, tak ada masa lah pula nak tengok panjang-panjang lebar live ni kan. Jadi untuk next, kita cakap pasal produk lain pula tau. Okey. Thank you sangat siapa yang tengok live ni. Bye. Hai Noh. Hai Ain, baru masuk. Dah nak habis dah ni. Nanti tengok balik yang awal-awal tu ya. Okay, bye. Like sikit.